Hi guys, aku nak share something exciting news to you guys out there. Aku baru bangun dan aku baru siap-siap sebab aku dipanggil oleh Bentley Penang untuk mencuba satu pedal baru keluaran Lenny. Aku pun tak sure pedal apa tu, tapi aku have a strong feeling that it's a very very good pedal and mereka panggil aku untuk aku try out pedal tu and bagi sedikit review tentang pedal Lenny yang baru dikeluarkan. So aku kinda excited and tak sabar nak tengok pedal apa tu yang mereka cakap. So Lenny, tanpa buang masa, jom kita pergi Bentley Music Penang untuk try out pedal tu. Jom guys! Okay guys, aku dah sampai dah. And of course, aku bawa baby aku untuk aku try out jugalah macam mana dia punya sound. Tak sabar sebenarnya nak try tengok pedal apa benda tu. Jom, jom. Dia guys, pedal iron hard. Ni apa tengok ni lah pedal yang aku nak try. Dalam kat sini ada dua channel, so dia ada button boost dia. Kat sini boleh adjust ada punya boost. So kat sini apa boleh pilih sama ada nak bright ataupun dark. Ni ada rhythm, clean channel dengan lead. Volume gain 2. So line out return. Sini satu. Jom. Aku tak sabar nak try. Gang, so sekarang aku akan buat demo set. Aku akan ambil gitar yang dekat sini lah. Then aku akan buat beza. Aku akan pakai setup yang sama guna pedal iron hard. So aku akan pakai pedal ni dengan setup yang sama. Aku akan pakai untuk standard tune dan aku akan pakai gitar aku lah, Solar T2 6C. Gitar tu drop B. So kita akan tengok beza standard tune dengan drop B, ada punya sound macam mana dengan menggunakan pedal iron hard. Jom. Ini setup yang aku akan try untuk gitar standard tune dengan drop B nanti. So volume dekat nombor 4. So apa tengok gain ni between 7 dengan 8 aku set. So sama ni aku punya middle punya setup. And bass aku bawa naikkan sikit lah bass.
So dekat sini tone dia aku pilih tone bright. So jom kita tengok lah dia punya sound macam mana. So aku akan try dengan standard tune dulu, lepas tu baru aku akan ke standard B. So untuk standard tune aku pilih gitar Ibanez Prestige RG. Kita tengok standard tune ni dengan yang setup effect tu bunyi macam mana pakai pedal Ironheart. Jom. Okay, ni aku akan try dengan drop B pula. Aku pakai aku punya gitar Solar T26C. Yang ni drop B lah. So jom kita tengok sound dia macam mana. Setup yang sama aku pakai. So apa boleh dapat tahu beza lah. Ni raw sound aku tak pakai direct ke apa benda. Sebab banyak budak pun duduk main piano. So apa dengar directly daripada phone punya sound. Okay. We'll be right back.
So far, what do you guys think about that pedal? Okay, bagi aku memang cukup. Okay, cukup rasa dia memang, kita rasa M memang ada dekat dia dengan bersaiz kecil. And plus sampai imagine dengan saiz kecil tu, and dia boleh produce the same thing as Lenny punya HM, iaitu HM Iron Heart dia. Dia boleh produce 60 watt. Bagi aku is quite impressive. And pedal tu not only just a pedal, tapi yang pernah tengok kat, apa yang tadi awal-awal video aku, yang aku dah tunjuk dia punya input tu semua. And dia boleh juga connected to you guys punya DAW, digital audio workstation, dia punya input output macam-macam. Ampa boleh guna aux cable untuk ampa dengar balik ampa punya sound and all that. And plus to me it's quite compact, and aku agak berpuas hati jugalah. Okay, because apa yang ada dekat aku, aku punya pedal semua seketul-seketul. Aku jenis a very simple person, very simple guy. Aku kalau ada satu ataupun dua pedal pun dah cukup, aku just plug in and aku just play. Sebab mungkin aku tak suka things that quite complicated for me. Maybe lah masing-masing punya cita rasa. Tapi aku rasa that pedal might be on my, aku punya apa orang kata, consider bucket list. Betul lah orang cakap, racun itu benar geng. And apa boleh tengok pedal tu ataupun apa boleh cuba di Bentley Music Penang. And aku believe di Bentley mana-mana pun ada, ataupun di mana-mana guitar store yang ada jual pedal tu, hampa boleh try sendiri. And so far bagi aku, aku memang agak puas hati dengan pedal tu. Kita tengok macam mana, betul-betul aku akan beli ke tak beli pedal tu, aku pun tak tahulah. Tapi mereka tadi duk track racun aku slow-slow lah. So far, that's all. Aku tak boleh nak try lama-lama lah. Of course, kena bagi orang lain try juga. So dah bagi peluang tu, kita jangan buat macam kita punya sendirilah. Kita try apa yang kita boleh. And aku dah buat comparison between standard tune dengan drop B. So apa boleh tengok balik lah nanti. And that's all from me guys. Thank you so much Bentley Penang for calling me out untuk aku try out that new Lenny pedal Iron Heart. And yeah, thanks guys for watching. And harap dapatlah sedikit input daripada video ni. Hopefully lah. Alright, assalamualaikum guys. Thank you so much. By the way guys, Bentley pun ada juga buat video tadi, sedikit sesi temu ramah dan juga berkenaan aku punya opini tentang pedal tu. Yang apa boleh check it out di Bentley punya Instagram dan juga TikTok. So aku tak tahu mereka akan upload video tu dekat TikTok ataupun tak, tapi di Instagram yes, you guys boleh check it out. And aku pun ada bagi sedikit input di video tu lah. So, thank you guys.